Bukan, 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 bukan. Belum lagi. Ah, sini, sini, sini. Okey, mari, 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 mari. Sini, sini, sini. Didik TV KPM. Hello, hai. Assalamualaikum adik-adik sudah menonton Teroka di Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kaili Arifin dekat sini dan juga kita ada cikgu yang cikgu-cikgu yang sangat comel ni. Dari tadi Kaili tengok gelak kat belakang. Tengok gelagat dua orang cikgu yang sangat kreatif dan sangat comel sangat. Okey. Sekarang ini Kaili nak perkenalkan kepada adik-adik dua orang cikgu kita iaitu cikgu Zuharizam yang berambut warna pirang kerinting-kerinting dan juga cikgu Zakaria yang tukang apa pusing-pusing cikgu ya. Ya, betul-betul. Auger nama dia. Auger. Baik, mungkin Cikgu Zakaria boleh perkenalkan diri dahulu kepada adik-adik yang sedang menonton sekarang ni. Okey, saya Cikgu Zakaria bin Muhammad Tahir. Mengajar di sekolah menengah kebangsaan Tenang Station. Mengajar bidang aquaculture ni dah 18 tahun dah. Wah, wow, masya-Allah, lamanya. Lama. Tengoklah. Rambut pun dah berubah kan. Lebih kurang macam kita ke cikgu ya? Ya. Okey, terima kasih Cikgu Zakaria. Cikgu Zuharizam mungkin baik. Boleh perkenalkan diri. Baik, saya Zuharizam bin Abdul Halim. Mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan LKTP Cini. Okey, sudah berkhidmat selama 16 tahun dah. 16 tahun dalam bidang aquaculture dan haiwan rekreasi. Cikgu Zuharizam pernah datang ke Teroka juga sebelum ni dengan saya juga cikgu success, kan? Sukses. Teroka ini Teroka pertama kali. Teroka pertama. Wow, tapi cikgu sangat kreatif dan sangat comel sangat kelakar ya. Terhibur ada adik senang menonton sekarang ni. Baik, kita nak perkenalkan kepada adik-adik tentang topik hari ini, mata pelajaran hari ini dan juga siapa murid-murid yang akan bersama dengan kita sama-sama teroka untuk mata pelajaran aquaculture dan haiwan rekreasi. Topiknya sampel tanah dan kualiti air, cikgu. Ya, betul. Baik. Betul. Murid-murid ini datang daripada pelbagai sekolah ya? Ya. Okey, baik. Kita perkenalkan dulu adik-adik comel kita dalam talian yang akan sama-sama teroka dengan kita. Adakah mereka dah bersedia? Itu dia. Okey, kita berkenalan dengan adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan LKTP Cini Pahang iaitu adik Alif Hakimi. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alif Hakimi bin Saiful dari SMK LKTP Cini. Okey, terima kasih adik Alif. Dan seterusnya kita ada adik Muhammad Farid Ashraf. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farid Ashraf bin Mat Jamil dari sekolah SMK LKTP Cini. Okey, itu daripada sekolah SMK Cini. Ya, sekolah cikgu ya? Ya, sekolah saya. Okey, sekarang kita nak berkenalan pula dengan adik-adik adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Merapuh Pahang iaitu adik Syamil. Bukan penyanyi tu ya? Bukan. Okey. Adik Syamil. Bakal penyanyi. Bakal penyanyi. Baik. Sila perkenalkan diri adik. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syamil Zamani dari SMK Merapuh. SMK Merapuh. Wow, handsome adik ni. Kacau. Okey, itu dia adik daripada Syamil. Adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tenang Station Johor ni jauh pula pergi ni cikgu ni sekolah cikgu ya? Ya, betul. Wow. Kita bangga. Kita bangga. Oh, baik. Adik Farish. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farish Aiman bin Muhammad Ailin. Sekolah SMK Tenang Station Johor. Tenang Station Johor. Terima kasih adik Farish. Dari Pahang, Johor, kita ke Kedah pula. Merata sebenarnya. Kita pusing. Kita pusing. Kita cuti-cuti Malaysia. Yeah. Cuti-cuti dalam negara je. Baik, daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Mahang, Kedah. Ini orang orang producer kita ni. Orang Kedah ni. Fatin Nur Farhana. Assalamualaikum. Nama saya Fatin Nur Farhana dari Sekolah SMK Mahang. Manis orang dia.
Dan juga kita ada adik Nur Syamini. Assalamualaikum, saya Nur Syamini dari sekolah SMK Mahang. Okey, adik Syamini kalau boleh cuba cari cahaya sikit sebab kita tak kurang nampak, kurang jelas sikit wajah adik Nur Syamini tau. Terima kasih adik. Itu dua-dua bunga dalam teroka hari ini. Yeah. Dan untuk nak diingatkan kepada adik-adik di rumah sedang menonton sekarang ini untuk sentiasa menjaga SOP, menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah dan pastikan keluar bila berkeperluan sahaja. Sama-sama kita bantu untuk kurangkan kes kita setiap hari. Dan bulan ini adalah bulan Ogos. Yeah, bermakna kita berada dalam bulan kebangsaan. Bulan keramat. Bulan keramat? Ya. Oh, ada nama baru dia? Ha. Ada sebab dia tu. Bulan kebangsaan lah maksudnya ya, cikgu ya. Jadi dengan itu, Kak Eli dan juga cikgu-cikgu yang ada di studio sekarang ini menyarankan adik-adik untuk mengibarkan jalur gemilang bagi kita menanam sifat patriotisme dalam diri kita. Baik, terima kasih cikgu. Jadi cikgu mungkin secara ringkas cikgu boleh kongsikan sedikit tentang topik kita pada hari ini berkenaan dengan sampel tanah dan kualiti air. Okey, baik. Terima kasih Elia. Sama-sama. Okey. Hari ini kita akan teroka murid-murid, kita akan teroka mengenai tanah dan air. Okay. Tanah dan air ini sangat pentinglah. Contohnya sekarang ni kalau digabungkan tanah dengan air akan jadi apa agak-agak? Tanah dan air akan jadi air dan tanah. Tanah air. Jadi tanah air gitulah. Jadi kebetulan pula bulan ini bulan merdeka. Jadi kita kena terokalah. Terokalah tanah dan air ni. Tanah airku. Macam kamilah kami bergabung jadi double Z kan. Jadi tanah dan air bila digabung jadi tanah air. Tanah air. Okay. Kalau cikgu dan saya? Pastilah. Baik. Jadi ini akan kita teroka pada hari ini. Ya, hari ini kita akan teroka. Okey, okey. Jadi apa yang murid-murid akan dapat belajar berkenaan dengan tanah dan air ni cikgu? Untuk tanah. Sebenarnya untuk tanah ni pelajar didedahkan dari segi konsep tanah itu sendiri. Okey. Terutama sekali dari segi kalau kita pelajar-pelajar atau murid-murid ini bercadang nak membuat kolam tanah. Mm-mm. Jadi kita kena kaji tanah tu sesuai ataupun tidak. Nah, itu cara umumnya lah. Cara amnya macam tu. Baik. Sebenarnya ada banyak lagi kajian tentang tanah ni. Okey, baik. Macam itulah secara umumnya. Secara umumnya. Pelajar didedahkan. Itu secara umumnya. Kalau nak tahu lebih lanjut, kejap lagi kita akan teroka sama-sama ya cikgu kan. Sama-sama. Dengan ada adik dalam talian juga ini. Jadi kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam teroka di Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas sekarang kerana kita nak memulakan penerokaan kita dalam teroka Didik TV KPM. Bersama dengan Kak Eli Arifin di sini, kita ada dua orang cikgu yang sangat comel dan sangat kreatif tadi, iaitu Cikgu Zuhari Zam dan juga Cikgu Zakaria, untuk sama-sama kita teroka mata pelajaran Aquakultur dan Haiwan Rekreasi. Topiknya sampel tanah dan kualiti air. Okey, kalau tadi cikgu ada terangkan sedikit berkenaan dengan sampel tanah. Ya. Sampel tanah pula tanah dan juga air, gabungan kedua-duanya. Ya. Jadi mungkin murid-murid nak tahu jugaklah terutamanya dalam talian dan juga di rumah, apakah definisi tanah itu sendiri cikgu? Oh, tanah ni dia sebenarnya terhasil daripada inilah. Apa ni, mikroorganisma lah. Yang batu-batuan apa semua yang telah berlaku proses-proses yang menghasilkan tanah untuk kita kaji. Baik. Okey. Jadi apakah yang akan kita kaji pertama sekali, cikgu? Yang akan kita kaji sekarang ni adalah tekstur tanah. Okey. Yang tekstur tanah ni lah yang akan menentukan sama ada kolam itu tanah itu sesuai untuk dibina kolam ataupun buat alternatif lain. Okey. Jadi ni ada sampel tanah depan saya ni. Ya. Sampel tanah. Okey. Dan di whiteboard tersebut ada satu carta cikgu ya? Ya, carta segitiga tekstur tanah. Dan carta inilah kita akan guna untuk membuat teroka tanah ni.
Oh, bukan okay. Kita buat teroka tanah untuk buat benda lain. Ha? Ini teroka sampel tanah. Okey, jadi kita boleh mulakan penerokaan sekarang ke? Boleh. Perjelaskan lagi dengan okay. Lebih terperinci ke ada apa? Tak ada apa. Kita tak boleh ada. Jelaskan. Yay! Okey, sekarang okay. Kita boleh buat? Okey, boleh. Okey, apakah okay. Langkah pertama, cikgu? Okey, yang pertama sekali alat ya. Alat yang digunakan untuk mengambil sampel tanah adalah auger lah. Auger yang mula-mula tadi ni. Yang ya. Itu auger. Yang kedua yang perlukan kita perlukan penimbang. Penimbang. Okay. Sampel tanah. Sampel tanah. Pengayak. Pengayak. Oh, saya ingatkan buat tepung je dia. Kita gunakan juga untuk ayaklah. Ayak. Ayak tanah lah. Ya, ayak okay, tanah. Okay. Dan juga inilah alat untuk kita sodek dia. Penyodok. Penyodok dia. Okey. Sama color dah. Kalkulator. Sama dah. Ini kalkulator, okay. Mesin kira lah. Kira. Kita perlukan air, balang gas, pembaris. 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 Pembaris besi. Selain daripada pembaris, cikgu? Selain daripada pembaris, kita perlukan alat tulislah. Pen. Pen ni pun boleh, pen. Okey, dan juga yang paling penting carta, carta segitiga tekstur tanah. Carta ni boleh didapati di mana, cikgu? Carta ni kita ambil daripada ni lah. Kita Malaysia akan guna USDA punya. Okey. USDA. Baik. USDA. Memang itu adalah formatnya. Itu yang format. Baik. Okey. Seterusnya apa yang kita langkah kedua? Yang langkah kedua? Cikgu Zakaria nak cakap sesuatu. Daripada carta tu nanti, lepas uji kaji, kita akan buat rumusan di situ. Daripada keputusan yang kita dapat. Itu nanti hujung-hujung. Itu yang kita akan teroka. Itu yang teroka. Teroka lebih dalam. Teroka dan menggali lagi. Gali. Tadi pun kami dah gali tadi. Dah gali dah. Dah jumpa dah sesuatu, sesuatu tu. Untuk kita teroka lah. Baik. Okey. Sekarang ini kita akan memulakan penerokaan kita, cikgu. Okey. Langkah kedua pula kita kena buat apa? Sekarang kita dah kenal semua bahan dan radas dia. Okey. Jadi kita akan inilah ambil sampel tanah. Okey. Cikgu Zakaria mungkin boleh bantu saya. Okey, itu alat yang ada di sini. Alat auger ni digunakan untuk mengambil sampel tanah yang telah ditetapkanlah. Belum kita pergi kita buat kajian dulu. Baik. Di manakah kita nak pergi? Dia akan berikan satu lokasi. Biasa zaman sekarang ni lokasi dia gunakan atas satelit GPS. Daripada lokasi tadi tu kita akan ditengok. Ini dia tadilah. Itulah tepat sekali. Gimik tadilah. Gimik tadi tu. Baik, selepas itu kita akan gunakan sampel ni auger ni untuk mengambil sampel dan diletakkan di dalam bekas. Ini bekas dia lah. Ini bekas. Bekas di atas bekas ni dia akan labelkan. Okey. Siapa penamanya yang mengambil, masanya, lokasinya, keadaan cuaca pada ketika itu. Baik. Detail lah maksudnya. Tapi perinci dia punya maklumat. Cikgu boleh tunjuk kepada kamera. Tadi cikgu Zuharizam ada nak katakan sesuatu ke? Tak ada. Saya cuma tunjuk sampel sajalah dulu. Dan langkah seterusnya. Okey. Sampel ini. Kenapa dengan sampel tu, cikgu? Okey, baik. Sampel yang kita dah ambil tadi. Yang kita dah ambil, kita akan jemur kering dahululah. Supaya mudah untuk kita ayaklah. Ayak, itulah tujuan pengayak ni. Tujuan untuk kita mengayak guna ayak ni. Ini tujuan dia. Jadi boleh Cikgu Zakaria bantu saya dengan si sampel? Ini kita ambil sampel yang mana dulu, Cikgu? Sampel yang tu. Okey, sampel awal tadi kan? Sampel awal ini kita ambil. Okey. Okay, kita ayak dulu. Okay. Kita tuang kat sini, kita ayak. Okay, selepas kita tuang, kita ayak. Ayak terus, Cikgu. Kita ayak. Saya dekat dalam studio ni nanti, Kang. Sepah pula. Jadi kita dah sediakan perengkat demi perengkat dia. Okey, kita dah masuk dalam sini. Kita ayaklah. Jadi jatuhan tanah tu tadi akan terkumpul di dalam bekas. Dulang tadi ni. Dan dulang tadi. Selepas dah siap semuanya. Okey, selepas dah siap semuanya. Sampel yang telah kita ayak tadi. Kita akan ambil. Kita akan timbang. Menggunakan penimbang. Okey. Berapa gram? Kita ikut kepada sampel yang kita ambil. Okey. Kalau sampel kita ada tiga tempat. Sampel A, sampel B, sampel C. Okey. Jadi, ketiga-tiga sampel melalui proses yang sama.
Kita akan timbang, kita akan tetapkan berapa berat yang kita perlukan. Biasanya dalam 200 hingga 250 gram berat tanah. Kita timbang. Selepas dah dapat ditimbang, sampel tanah yang telah kita dapat tadi, lepas timbang, kita akan ambil, kita akan masuk ke dalam kelalang kun. Balang gas. Balang gas. Saya ada penutup ya? Ada penutup. Okey. Yang kasar berada di bawah lah. Yang licin ada di atas lah. Okey. Okay. Kaedah nak buat dia, saya akan tunjuk cara... Tunjuk cara lah. Bagaimana okay. nak pindah kan kepada balang gas ni. Okey. Daripada... Ikan tak ada kena-mengena, cikgu kan? Nanti. Oh, ada. Saya akan hiasan. Ya, ada. Hiasan dalaman tu lah. Okey. Tak sabar. Teruja dia nak meneroka seterusnya. Sabar. Okey. Tanah yang ada tadi, kita akan skopkan dia. Kita masukkan dalam balang gas. Okey. Ikut pada yang kita timbang tadilah. 200 hingga 250 gram. Kalau ada 3 sampel, beratnya mesti sama. Okey. Supaya perubahan ketinggiannya nanti sama. Okey. Selepas dah masukkan, kita akan masukkan air. Air tak kisah berapa sukatan dia? Air, okey. Dia katakan ke tanah kita akan masukkan di paras ini. Contohlah nanti. Ambil yang sana, sampelnya. Yang ni. Bila tanah dah ada masuk di paras ni, kita akan tuangkan air. Okey. Sehingga biasanya dalam 3 suku penuh. 3-10 penuh balang gas tadi. Cikgu tak nak buat betul-betul ke cikgu tunjuk dekat saya teruja dari nak tengok kita ni cikgu. Kita tunjuk sikit je lah. Okay, mula-mula kita masukkan. Cikgu ayakkan dulu ke? Dah ayak dah. Dah ayak dah. Oh, masuk dalam tu tak apa cikgu? Bukan balang yang terang. Okey, kita tunjuk sikit dah masuk kat sini. Sorry. Tak nampak. Terima kasih Eli ingatkan saya. Okey, kita masukkan. Tak kisah berapa ya? Ikut berat yang ada tadi. Katakan 250 gram, kita masukkan semualah. Okey. Okey, saya tunjuk sikit dahulu ya, boleh? Okey. Sikit hangat tengok. Okey. Sikit sangat, ikan hangat. Kita masukkan. Tahu dia. Okey. Selepas dah masukkan, kita akan masukkan airlah. Air sukatan. Kita masukkan air sehingga penuh. Okey. Penuh. Sampai penuh 3 suku lebih kurang macam ni. Gitu. Selepas itu, kita ada penutup kulit kaca. Okey, nanti jap. Pegang dulu. Pegang ni je dulu. Okey, langkah keselamatan dia. Biasanya, balang gas yang ada ni, ikut peraturannya, kita tidak boleh letak begini dengan tangan tanpa alas. Perlindungan. Lindung. Sebab tu kita pakai glove ni. Pakai sarung tangan. Kepentingan. Kalau tidak, nanti akan berlaku perubahan. Tindak balas. Tangan kita ni penuh dengan bakteria. Betul. Tapak tangan kita ni kan. Jadi, dia akan mengganggu gugat dari segi keputusan dia. Okey. Cikgu, murid-murid dan talian ada buat juga tak eksperimen ni, cikgu? Mesti buat. Itu perkara wajib dalam silibus yang pertama tak silap saya. Dia MPKK, modul pentaksiran kerja khusus. Dia akan buat. Baik. Tapi sekarang mereka tak sediakan apa-apa bahan lah untuk kita sama-sama teroka. Jadi dia akan teroka untuk bahagian carta ni. Macam mana cara hendak menentukan tekstur tanah. Baik. Okey, saya tunjuk sikit ni. Okey, selepas dah masukkan air, kita akan letak sini, kita akan kocak lah. Oh, saya kocak nanti yang terabur sini kan. Tapi perlahan-lahan tak boleh. Kita akan tutup kat sini. Kita kocak. Sampailah dia punya tanah yang dalam tadi telah dah bercampur, bergaul, dah sebatilah. Kemudian kita akan letakkan di dalam satu tempat yang terpencil. Bukan terpencil tu maksudnya di luar bandar. Tanpa gangguan. Tempat tersorok maksudnya kena ada kedap bunyi ke ataupun gelap. Kedap bunyi tidak perlulah dia sebab dia tak pendengar. Jadi yang penting sekarang ni dia kena letak cahaya? Satu tempat yang agak cahaya dalam suasana bilik biasa. Dan tidak ada gangguan dari segi gegaran dan sebagainya. Di atas meja kalau boleh jangan gegar lah. Dia kena tenang. Tenang. Tenang di tempat saya lah. Tenang station. Okey, ini contoh lah. Contoh yang kita dah mendapkan. Dalam tempoh
24 jam lah. Oh, itu yang selepas dah ditenangkan tu cikgu. Kita dah tenangkan dia. Nampak ketenangan dekat situ. Nampak nanti dia ada ni lah. Okey, saya nak beritahu dahulu. Okey. Okey, kalau cikgu yang ni, yang atas kali ni adalah bahan organik. Bahan organik ringan. Yang halus, yang nipis yang tu? Yang nipis atas ni. Okey. Kemudian kita akan dapat air. Kemudian kita akan dapat sediment organik lagi kalau kita dapat. Kalau tidak ada, dia akan terus pergi kepada keluadak. Liat. Liat. Yang mana ni? Liat. Oh, ini. Lapisannya, okey. Dan yang ni keluadak. Dan last sekali adalah pasir. Pasir, nampak. Kasar-kasar tu. Kasar-kasar nampak perbezaan dia. Yang warna krim tu bahagian apa tu? Ini liat. Liat? Oh, liat. Oh, yang tu. Itu yang liat. Yang atas sekali. Yang atas. Nampak dia liat. Dia lebih halus kan, nampak? Nampak dia ada lapisan. Ada tiga lapis. Yelah, kalau tengok mata kasar betul-betul, kita dapat macam sama je. Tapi sebenarnya ada kita jaga lapisan. Dia ni umpama menatang air apa, minyak yang penuh. Menatang minyak yang penuh. Jangan bagi gerak, jangan bagi bergetar. Seronok dia kalau seronok dia dijaga dengan baik. Supaya kita nak keputusan yang tepat. Tepat. Okey, okey. Berapa lama cikgu kita kena tenang dengan dia tu? Seelok-eloknya 24 jam. 24 jam? 24 jam. Seelok-eloknya. Baik. Jadi setelah kita dah siap mendakkan dia 24 jam, kita akan ukur dia dengan menggunakan pembaris. Pembaris. Pembaris eh. Cikgu ukur Zakaria. Saya ni apa? Cikgu nak ke mana? Cikgu nak saya ke saya nak ke depan untuk menulis hasil ukuran. Okey, boleh. Silakan cikgu. Kita gunakan yang sampel yang ni lah. Okey, nak tunjuk sikit yang mudah lah. Bagi yang ini, kadang-kadang kita nak tengok 2-3 orang kena buat sebab kita nak dapat putuskan berapa ketinggian dia. Sebab nak putuskan dia ni umpama kita tengok filem X-ray. Amboi. Kalau orang yang pakar saja yang faham. Okay, jadi baik. Untuk memudahkan dari segi sini, kita telah buat satu simulasi. Bagaimana dia punya pecahan. Pecahan dia. Okey. Pecahan bagaimanakah dia punya pecahan dan ikut ketinggian dia. Okey. Okey, langkah pertama kita akan ukur dari segi mana-mana cara pun boleh. Okey. Kita akan ukur dari segi ketinggian antara tiga pisahan tadi. Okey. Ada apa nak tanya? Ellie? Tak, saya cikgu nak ukur yang dekat situ ke? Saya senang yang kita ukur kat sini supaya kita nampak pelajar-pelajar kamu dah faham. Cikgu boleh baca fikiran saya juga. Itu dah tengok. Hebatlah cikgu ni. Kalau kami ukur saya mengajar dah 29 tahun. 20 tahun kan? 26 tahun. Mungkin saya mungkin Ellie ni. Aduh, cikgu. Okey. Kita akan ukur ketinggian dia. Yang pertama kita akan ukur. Yang bahagian bawah ni adalah pasir. Orang Kedah apa sebut? Pasir. Pasir. Kita sebut pasir. Kita akan ukur ketinggian dia. Berapakah ketinggian yang ada di sini? Okey. Di sini adalah kita akan ambil dalam sentimeter lah. Okey. Senang mudah. Di sini ukuran dia adalah ini adalah 2.5 sentimeter. Okey, pasir 2.5 eh. Okey. Kita tengok. Kemudian kita akan ukur seterusnya ke lodak. Keluadak. Yang tengah ni adalah keluadak. Baik. Ketinggiannya adalah 4 cm. 4 cm. Okey, 4 cm. Ada adik dalam talian yang dalam talian ke boleh. Yang mengikuti siaran ini? Sediakan kalkulator alat mengira. Alamak. Penggunaan ni untuk matematik sikit. Matematik. Sebab kejap lagi cikgu nak tanya soalan kepada adik kita. Okey, dan akhir sekali yang bahagian atas sekali adalah liat. Liat. Liat ini lebih kurang. Bukan lebih kurang ni 4.4 cm. Bukan lebih kurang. 4.4. Okey, 4.4. Okey. Yang terakhir sekali. Oh, tak ada air tak ya? Air kita tak perlu. Kita hanya perlukan tiga sahaja. Baik. Okay. Jadi bagaimana pengiraan dia, cikgu? Baik. Untuk pengiraan dia ni, adakah kita nak suruh murid-murid kira atau cikgu yang kira? Murid-murid boleh tolong kira. Sama-sama kira. Okay. Cikgu boleh pilih kot siapa yang cikgu rasa macam yang bertuah. Prof. Baik. Silakan, Prof. Formula dia, Prof. Kita tambah dulu semua ni lah. Okey. Berapa? Okey. 4 tambah 0 tambah 5. Berapa? Ada yang murid-murid nak jawab? Murid-murid di rumah boleh ambil kalkulator juga lah. Kalkulator saintifik. Ataupun kalkulator biasa pun boleh lah. Janji boleh dapat janji, jawapan. Janji boleh kira. Boleh mengira lah. Telefon bimbit pun boleh. Boleh. Mudahan sekarang banyak. Kan, cikgu? Okey. 4 tambah 0 tambah 5. Jawapannya adalah? 9. 9. Okey.
4 tambah 4 tambah 2. Jawapan je ialah 10. So 10.9. Okey. Untuk pengiraan peratus, kita kira ketinggian bahagikan dengan jumlah, darabkan dengan 100. Okey. Mungkin cikgu nak kira atau cikgu nak murid-murid tolong kira kan. Lihat tu cikgu. Saya tuliskan satu dulu nanti boleh. Okey. Okey. 4.4 perkan dengan 10.9 darabkan dengan 100. Okey. Berapa? Okey, cikgu boleh pilih seorang untuk menjawab soalan cikgu. Ali Hakimi boleh bantu? Dah gelak-gelak. Kita ambil bunga lah. Okey. Boleh. Okey, kita rajukan sikit. Okey, berapa? Tuan-tuan kira. 10.4. Siapa yang ni atau boleh angkat tangan? Berapa cikgu? 10.4 4.4 dah bahagikan dengan 10.9. Darab 100. Darab 100. 40. Dia ada perpuluhan ni cikgu. Okey, ambil yang genap eh. Ambil yang genap eh. 40.36. 40.36. Okey, 44 lah. Okey, 4.0 berikan dengan 10.9. Darab 100. Okey, cikgu. Soalan yang kedua ni pula untuk kelodak ni, kita akan jawab selepas kita rehat. Boleh cikgu? Okey, boleh. Kita berehat. Dah berpeluh dah ni ha. Cikgu dah ambil nafas dulu cikgu. Okey. Kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini dengan jawapan untuk pengiraan kelodak. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga dua orang cikgu yang sama-sama akan meneroka mata pelajaran kita hari ini, akuakultur dan haiwan rekreasi, topiknya sampel tanah dan air. Serta ada murid-murid dalam talian dari pelbagai sekolah seluruh negara ni. Okey cikgu, kalau tadi kita dah meneroka tentang kaedah pengiraan dan penentuan tekstur tanah, kita dah tahu jawapan untuk liat. Sekarang ni kita nak tahu jawapan untuk kelodak. Cikgu okey ke cikgu? Macam mana? Jawapan untuk kelodak. Ada pelajar rasanya. Saya dah boleh lah. Boleh. Boleh cikgu Zu, cikgu Zakaria dan cikgu Zu. Boleh. Okey, jadi kita nak pilih siapa untuk jawab soalan kelodak ni pengiraannya. Baik, untuk pengiraan kelodak kita sambung tadi kan. 4.0 bahagikan dengan 10.9. Boleh Fatin memberikan jawapan? Kita terbang ke Kedah. Sini Kak Fatin. 36.69. Berapa? 36.69. Okey, kita ambil 37 sebab dia tinggal kita bunda. Tergenapkanlah. 27 lah. 37 lah. 37. Tadi Fatin jawab 36 je. Cakap 36.6. Jadi kita bundarkan ambil 37. Dia bulatkan dia. Bundarkan dia. Okey. Pasir Farid boleh tolong cikgu? 2.5. Boleh. Okey. Jawapan dia 22.93. Okey. Kalau bundarkan 23. Kalau bundarkan 23. Berapa? 23 dibulatkan. 22.9. 23 lah. Betul. Okey, 23. Baik. Terima kasih Farid. Bagus. Murid-murid kita nampak pandai mengira. Ya, cikgu. Tengok siapa cikgunya. Okey, selepas kita dah tahu. Setelah kita selesai sahaja mengira, okey, kita akan menggunakan inilah. Jadual carta segitiga tekstur tanah ni. Okey, untuk penggunaan dia kita kena tahu pasir ada di bawah. Lihat sebelah kiri. Dan sebelah kanannya adalah kelodak. Jadi kita buat akronim sikit. Akronim. PLIC. PLIC. P L I K. PLIC. Sebab pasir berada di bawah, kita tetapkan pasir. Okey.
Lepas tu dia ke ikut pusingan jam. Baik. Okey, bila ikut pusingan jam, jadi PLI ni lihat. Lihat. Okey. K adalah kelodak. Ha. Okey. Jadi untuk membuat garisan, kita juga akan mengikut pusingan jam lah. Okey. Okey. 44. Okey, 44 adalah lihat. Mana 44? Okey, kita boleh agak-agak berkurang dalam dekat sinilah. Okey, 44 okay. Lebih kuranglah. Saya buat garisan ya. Sila cikgu. Tujuan dia adalah apa untuk cikgu? Kita nak nak tahu tekstur tanah. Apa cikgu Zakaria? Tujuan dia nanti kita akan buat satu garisan. Kita akan garis. Okay. Satu lagi garisan, kelodak garis. Satu lagi garis. Jadi ada tiga garisan ni akan bertemu di satu pertemuan. Di pertemuan itulah. Okey. Okay. Kelodak. Kelodak ialah 37. 7. Di manakah 37? Ni bahagian kelodak. Kita cari 37 bukan dekat sini ya. Bukan. Okey. Kita buat garisan. Kanan tu pula. Okey. Ikut bahagian-bahagian dia lah ya. Ikut bahagian-bahagian dia. Baik, seterusnya. Dan last sekali adalah pasir. 23. Apa tadi cikgu? Pasir. 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 Orang Kedah kata. Pasir. 23. Okey, 23 dekat sini ya. Okey. 23. Okey. Jadi kita gariskan ke atas ke, cikgu? Dia ke sinilah. Sini. Sana. Ke kiri. Saya dulu sini saya agak keliru sikit dengan kekok sikit. Okey, kita ke sini ya. Okey. 23 lah. Okey, buku yang kurang dekat sinilah. Okey. Ini biasanya guna papan hitam cikgu kan. Jadi kita letak atas ni atas di meja. Atas tenang. Meja, tunjuk terus. Tunjuk. Ni atas papan putih dia ni sikitlah. Jadi biasanya ni kita gunakan aplikasi je dah. Ada aplikasi dia. Senang. Lagi canggih kan. Akan terus pilih. Baik. Okey. Okay. Kita dah gariskan tiga garisan untuk jenis pasir jenis tanah. Seterusnya cikgu. Baik, kita dah garis semua. Jadi kita tengok di manakah titik pertemuan. Titik pertemuan dah nampak tiga tadi. Okey. Tiga. Tiga titik pertemuan ni dah jumpa. Maka kita bulatkanlah di sini. Okay. Jadi di sini kita dapat tahulah bahawasanya tekstur tanah yang kita uji tadi adalah liat. Kenapa liat? Sebab dia dalam golongan dia kategori liat tu. Kotak liat. Dia dalam zon dia. Dalam zon liat tu. Zon liat. Okey, jadi itulah keputusan dia. Itulah keputusan dia. Jadi kita tulislah di sini liat. Wow. Okey. Itu. Jadi selesailah. Terima kasih cikgu. Menarik ya, Eli. Menarik. Saya pun teruja dan terkejut juga. Macam, begitu punya caranya. Okey. Baik, selepas kita dah mengetahui tentang tekstur tanah, kemudian kita nak tahu tentang air pula cikgu. Sampel air. Sampel air. Okay. Di atas meja ni ada beberapa sampel. Baik. Okey, ada beberapa sampel yang telah kita sediakan dari awal lah. Okay. Kita ambil sampel ni daripada sumber-sumber yang kita telah tetapkan. Okey, di sini ada tandakanlah. Contoh ni saya tandakan dengan T2, ada K1, ada K2, T3. Ada T3 nya, T2. T2. Jadi daripada air ni kita ambil sumbernya telah kita kenal pasti. Sebenarnya air ni saya ambil daripada kolam ternakan. Okay. T itu maksudnya tilapia. K itu keli. Jadi ada tiga jenis jadi air kolam ni, tilapia. Kolam tilapia dan juga kolam keli. Saya ambil di sekolah. Baik. Okey. Sebab itulah ada ikan dekat depan ni. Ya. Okey. Tester dia. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Kita nak teroka apa berkenaan air? Sebelum tu air kita nak tengok apalah bentuk tu. Ada bentuk yang besar ni kan. Yang ini kita namakan dia seci dish ataupun piring seci. Seci. Baik, ini macam DIY je bukan? Buat sendiri. Tapi yang ini sebenarnya ini model aja. Model ini kita gunakan, sebenarnya dia besar. Ini alat ini digunakan untuk menguji tahap ketelusan cahaya dalam air. Atau orang kata mudah, tahap kekeruhan air. Okey. Cara dia nak ujilah, kita gunakan ni tunjuk cara saja. Yang ada di dalam akuarium yang ini. Dia nak saya bantu ke? Tak apa. Okey. Sekejap, kita buka ni benda ni pun baru lagi. Okey.
Stretches disc ni biasanya kita stretches disc kita naik perahu atau sampan. Okay. Kita akan pergi ke tasik. Mm-hmm. Di tengah tasik sana kita akan uji air dia. Okey. Okay. Naik pada sampan tu kita akan celupkan air tu ke dalam tasik tadi, dalam air tadi. Mm-hmm. Kita akan masuk sehinggalah ke satu tahap. Mm-hmm. Di mana cahaya hitam dan putih ni atau warna hitam dan putih ni tidak kelihatan. Oh, faham okay. Tak kita masuk? Tak semestinya sampai ke dasar. Tak ada, tak mesti dasar. Oh. Kadang-kadang masuk, okey, stop. Oh. Jadi kita ukurlah ketinggian dia berapa. Okay. Tinggian dia ni berapa. Okay. Daripada situ kita tahulah bahawa tahap kekeruhan dia adalah contoh kedalaman dalam kedalaman sekian lah. Contoh 1.2 meter katakan. Okay. Gitu. Itu safety disc. Kita ada bawa safety disc ni besar. Ada bawa? Ada. Dalam studio? Dalam studio kita ada bawa. Oh, dekat mana cikgu? Ada, nanti kita tunjukkan. Okey, okey. Okey, okay, seterusnya. Hmm. Bahan uji. Bahan uji kaji? Bahan uji kaji dia. Ha-ha. Kita jadi, ada bawah studio ni, kita akan ada bawa bahan uji dia. Baik. Air-air yang ini, kita perlukan bahan uji dia. Hmm. Bahan uji dia tu kita bawa khas. Ke dalam studio ini untuk kita uji tahap kandungan air tadi. Inilah yang kualiti air lah. Okey. Ha, air dia. Baik. Jadi ini yang kita akan lakukan ke cikgu? Ha, kita akan bawa ke dalam studio lah dia punya. Dia punya bahan uji bahan tadi. Uji. Bahan uji. Okey, jadi cikgu nak perlu saya buat apa cikgu? Okey, sekarang ni kita nak minta kita bawa bahan uji tadi. Baik. Ke dalam sini. Okey. Sebelum tu kita akan lihat. Okey, saya tunjukkan. Kat depan ni cikgu, boleh? Okey. Kita kena jaga penjarakan sosial, cikgu. Ini contoh safety disc betapa panjang. Alamak, tak kena. Ini safety disc panjang. Dan dia ada dia punya skala dia. Ini ada skala dia ni. Skala dia? Skala. Skala. Jadi kita akan celupkan dalam air itu berapa ke dalam. Kita dapat paras sini. Kita tengok. Oh, kita dapat sini. Dalaman dia adalah 127 katakan. Baik. Itu dia. Ini adalah yang betul punya cikgu ya. Yang ini yang betul. Bukannya di awam tadi yang tu. Yang itu kecil. Comel sangat. Comel sangat. Hanya untuk sampel, contoh saja. Meh, saya tolong pegang cikgu. Ini adalah contohnya. Jadi kita cikgu kita dia ada meter ukuranlah bila kita masukkan dalam tu. Dia ada meter ukuran. Okey. Oh, jadi ini adalah tak ketapai dia. Jadi kita putih ni adalah untuk menentukanlah sebenarnya nak supaya kalau keruh air tu keruh, dah berapa, boleh berapa. Berhenti. Ya. Mana kita dah tahu berapa kekeruhan air untuk tahu pencahayaan. Pencahayaan. Mana kalau terlalu keruh, mana insang ikan itu boleh tersumbat. Itu tujuan dia sebenarnya. Untuk membantu ikan lah. Ini sebab dia berkaitan dengan ikan kan. Itu kadang-kadang saya tertanya kenapa kita perlu menguji air itu sendiri. Baik, di tangan saya ni ada bahan contoh radas-radas yang diperlukan. Okey. Ni radas dia, ada tabung uji. Saya terlalu pegang ke sini. Yang secidis. Dan juga bahan-bahan yang lainlah. Okey. Dan kita akan buat sebentar lagi. Baik. Ini yang kita akan uji sekarang. Okey, jom kita buat sekarang cikgu, silakan. Okey. Ini adalah bahan-bahan radas itu sendiri. Jadi, permulaan langkah pertama cikgu kita nak menguji apa yang perlu kita lakukan cikgu? Adakah faktor keselamatan kita kena jaga juga untuk adik-adik di rumah boleh kalau nak buat tak boleh cikgu kan? Kat rumah tak boleh buat kan? Kena tiada masalah. Pengawasan guru juga ke? Biasanya di bawah pengawasan gurulah kita buat. Biasanya kita boleh buat di makmal. Dan juga kadang-kadang kita boleh buat di lapangan. Tak ada masalah. Kita pilih satu lapangan di bawah pokok katakan, kita bentang tikar, kita ambil sim. Kita uji di situ pun boleh juga. Boleh juga. Bahan-bahannya mudah didapati ataupun bahan-bahan ini boleh mudah didapati. Mudah didapati maksudnya ada pengedar khususlah yang membekalkannya. Baik. Adakah murid-murid talian pun sama-sama menguji ke ataupun? Oh, tak ada. Dia tak ada. Benda ni kita buat agak terhad. Okay. Maksudnya hanya diterhad di sekolah ajalah bahan ini ada. Baik. Silakan Cikgu Zu. Boleh kita mulakan buat troker Boleh. Penerokan kita. Saya dah tak sabar Cikgu, silakan. Boleh Cikgu Zakaria tolong ambil sampel air. Mula-mula kita akan uji amonia dahulu Amonia. Amonia. Namanya? Kita akan gunakan bahan yang bahan penguji amonia. Gunakan sampel air yang ada. Gunakan sampel air yang diambil. Itu amonia ini dia ada dua botol. Titisan pertama adalah 8 titik.
8 titik. Okey, yang pertama kita gulakan bahan, alat-alat yang radas yang kita perlukan. Okey. Okay, biasanya kita ada pemancit ataupun kita guna alat kita seduk. Kita tak boleh tuang itu saja kan? Kita ambil air, sampel air tadi. Okay, kita ambil sampel air, gunakan picah gari ya. Kita gunakan picah gari. Kemudian kita cikgu nak masuk dalam ni ke? Kita dah sedia pun. Itu edit ini belum buka. Jadi asisten cikgu yang cantik kat sebelah cikgu. Penutup bawah tu. Bawah tu boleh buka penutup dia. Kena buka. Tak bocor ke kalau masuk dalam? Tak, itu penutup je. Itu sebenarnya tutup kat atas. Baik, baik. Tutup atas tadi. Okey, kita akan masukkan air ni tadi ke dalam tabung uji ni tadi. Sehingga ke satu paras yang telah ditetapkan. Okey, di dalam tabung uji ini dia ada satu senggatan tu. Okey. Ada senggat paras itu. Okey, ikut paras itulah. Jadi kita kena tutup dia. Boleh bantu tak? Kalau Ellie dah buat? Boleh cikgu nak saya. Dia kat sini dia ada tulis. Dia ada tulis ini botol yang pertama titis sebanyak 8 titisan. 8 titisan. Titisan lah nak menyanyi sambil-sambil. Siapa-siapa boleh buat. Dulu kerja sekolah dulu kita buat ni benda ni semua. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Tutup balik Eli. Tutup balik. Tutup. Okey. 8 titisan seterusnya? Betul. Goncang macam ni je. Goncang dia ratakan dulu. Okey. Saya rasa macam saintis. Ya, memang saintis. Apa kita teroka ni? Kita nak meneroka. Okay. Ini satu jenis sampel air. Kemudian sampel yang kedua kita gunakan. Okey. Dah goncang, dah anggap dia dah rata. Kita letak dalam. Okey, kita titiskan yang ini pun 8 titik. Dia ada 2 botol sebenarnya. Botol 1, botol 2. Okey. Okey, masukkan botol yang kedua pula. Ini 8 titik. Sama juga. Sama juga. Sama. 8 titik juga. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Okey. Okay, boleh tutup. Tutup. Masih goncang, goncang juga. Lagi. Dia dah berubah warna. Okey. Okey. Sambil-sambil saya sedang menggoncang cikgu. Cikgu nak dia sebenarnya kita tengok di sini. Ni ada kad dia. Biasanya pembekal akan hantarkan dia punya kad kod warna. Dulu masa sekolah ada wajah kod warna tak? Ada. Ada kan? Untuk mengecat. Biasanya wire kan ada warna-warna kan? Jadi okey, dia ada kod warna dia. Okey, kod warna di sini dia akan menentukan dari segi nilai bacaan dia. Baik. Okey, agak-agak boleh tanduk dia tak? Ini boleh baca tak? Ini cara nak baca menjam. Okey, letak dekat mana kita tengok kat sini amonia ni kan? Okay. Amonia kita akan letak di sini, kita akan bandingkan warna dia. Okey, cikgu, kita dah tahu keputusan warna ni apa. Suspense sikit. Suspense kan? kita nak biar adik-adik tertanya di rumah. Jadi keputusan air ini adalah di tahap yang mana kita beriak seketika. Kejap lagi, sebentar lagi kita akan kongsikan dengan adik-adik. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wow, macam mana cikgu? Cikgu sebenarnya tertanya-tanya tengah mengajar Kak Eli ni sebenarnya bagaimana nak membaca air ni Ya, betul. Apa nama dia sukat? Bukan pH, pH lah cikgu ya? Yang ini kita sukat tadi amonia. Kandungan amonia. Okey, kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Zakaria dan Cikgu Zul. Saya sengit dah nampak cikgu. Betapa gigihnya cikgu nak tunjuk pada Kak Eli ni. Okey cikgu kan? Okey, ini hasilnya cikgu kita menggunakan amonia. Amonia. Untuk air sampel. Keli. Keli satu. Tenakan keli. Keli satu. Keli satu. Baik, ni. Ini ada dia punya jadual. Kak Eli tunjuklah. Kak Eli rasa. Jadi tengok yang mana warna yang hampir sama dengan dia. Tadi dia warna hijau ke cikgu? Ini dah bertukar jadi biru pula. Saya jadi keliru dah. Amonia belah sini, Eli. Yang tengah. Tak boleh, tak boleh. Sini tak boleh. Tak boleh itu, Eli. Kena amonia juga. Okey, okey. Jadi maksudnya warna dia lebih kurang yang paling gelap iaitu 8.0. Ya, betul. Pandai, Eli. Eli dah pandailah. Yeay. Dah dapat markah tinggilah. Okey. Okey, baik. Okey, bacaan dia minta saya catat ni. Okey, daripada catat ni tadi kita dapat bacaan tadi.
Okey, bacaan tadi kita tengok perubahan warnanya tadi, kalau kita lihat awal tadi dia lebih cerah kan, makin lama makin gelap. Bila makin dah lama. Makin gelap, kita tengok bacaan. Kalau saya tengok di sini bacaan dia adalah 8.0 ppm. Okey. Kalau ikut saya Prof, macam mana Prof? 8.0 ppm. Tak ada masalah. Amonia terlalu tinggi lah. Amonia dia tinggi. Bila amonia tinggi ini biasanya kesan daripada bahan buangan ikan tadi. Buang-buangan dia. Adakah dia akan menjejaskan keadaan ikan? Sangat menjejas sebenarnya. Okey. Okay, sangat menjejas. Jadi kita kena buat satu tindakan susulan daripada keputusan yang kita dapat tadi. Itu tujuan dia. Okey, baik. Jadi cikgu nak minta cikgu Zul nak cakap sesuatu. Okey, contohnya air Air kita ada apa? Nampak air yang berwarna kuning? Ini biasanya air paip lah Air paip dia berwarna kuning sikit. Okey. Okey, kita dah uji dia. Okey. Jangan lupa kalau untuk ternak ikan, pastikan air itu jernihlah. Jernih. Maknanya dia terhindar, maknanya saya maksud saya terhindar daripada kandungan klorin. Okey. Okey, contohnya saya tak ada apa. Biasa dulu pakai ini. Pakai apa cikgu? Dulu pakai yang biasa je. Dia berubah warna cikgu. Berubah warna. Magic tak? Apa ilmu cikgu ni pakai? Cikgu guna jari je ke pusat saya? Jari-jari je. Jari-jari ku. Okey, dah ada nampak? Sikit demi sedikit perubahan warna. Semakin lama, semakin jernih. Okey. Baik, ini sebenarnya murid-murid. Sama ada di rumah ataupun yang sama dengan saya. Okey, air yang kita warna kuning ini sebab ada kandungan klorin. Okey, jadi kita akan masukkan sedikit sahaja anti-klorin. Anti-klorin? Anti-klorin. Okey. Okey. Dia masuk ni saya. Cikgu nanti. Cikgu dah buat anti klorin tu. Kita nak bagi suspend lagi sekali kepada adik-adik di rumah. Boleh cikgu? Boleh. Sebab saya tahu ini macam sesuatu yang ajaib. Ya dah bagi buat magic ni kan. Saya suka sangat tengok magic, tetapi saya juga nak dengar rumusan daripada murid-murid kita berkenaan dengan air tadi yang kita lakukan ni cikgu. Boleh. Boleh tak saya nak pilih murid yang akan buat rumusan? Dipersilakan. Mana-mana saja. Okey, saya apa yang tampan-tampan cikgu. Tampan-tampan saya pilih sebab nama dia lebih kurang macam seorang penyanyi. Kawan saya. Jadi saya memilih Syamil lah untuk buat rumusan. Boleh cikgu? Boleh. Syamil mungkin boleh buat rumusan terhadap eksperimen atau penerokaan yang kita lakukan bersama dengan cikgu-cikgu ni. Silakan. Silakan Syamil. Syamil, sila. Boleh. Buat rumusan secara ringkas. Buat rumusan secara ringkas. Boleh buka mic dulu, Syamil. Apa yang awak faham terhadap penerokaan kita pada hari ini dengan penyelidikan dan juga penerokaan air? Kalau pelajar tak boleh, saya yang akan buat rumusan. Boleh. Kita minta profesor lah. Profesor yang lebih paksa. Ya? Baik. Untuk rumusan pada hari ini, kita boleh tengok. Pertama, cikgu, maafkan saya cikgu. Boleh tak cikgu paskan apa nama? Pass baton. Sechidis. Sechidis. Silakan cikgu. Baik, ini adalah rumusan kita. Yang pertama kita nak tahu bahawasanya alat yang bawah sekali adalah pasir untuk uji tekstur tanah. Itu kita teroka tekstur tanah tadi. Yang bawah adalah air, pasir. Yang kedua kelodak, yang ketiga adalah liat dan atasnya adalah bahan organik berat, lepas tu air, lepas tu bahan organik yang ringan. Untuk buat teroka untuk tanah, kita hanya sampai ke bahagian liat sahaja. Baik. Okey, ini contoh pengiraan dia lah. Okey, dan ingat carta. Seperti carta tadi, kita hanya buat pusingan jam, ikut arah jam. Jadi jangan tertukar. Jangan tertukar. Okey. Dan itu kita akan dapat keputusan lah. Keputusannya. Okey, garis ikut pusingan jam. Okey. Okey. Ini keputusan dia adalah untuk air. Okay. Saya serahkan kepada pakar air. Profesor dia air. Dia juga dikenali sebagai Aquaman. Nampak kan? Okey, kita ambil keputusan di sini je lah. Baik. Okey, keputusan di sini dia tadi dicakap bacaan di sini adalah 8. Jadi langkah seterusnya yang paling baik adalah kita kena tukar air tadi. Okey. Itu jawapannya sebenar. Baik. Kita tukar air tadi untuk dapat kualiti air yang lebih baik. Baik. Itu dia. Itu dia. Terima kasih Cikgu Zuharizam dan Cikgu Zakaria. Double Z hari ini. Kita sama-sama
meneroka dengan kita untuk mata pelajaran akuakultur dan haiwan rekreasi, topiknya sampel tanah dan kualiti air. Juga terima kasih kepada adik-adik dalam talian yang sama-sama juga meneroka dengan kita pada hari ini. Ha, Kak Ellie macam bagi khutbah hari ini ke pegang benda ni. Baik, cikgu. Kita nak ucapkan terima kasih juga di atas ilmu dan informasi yang dikongsikan dengan kita. Semoga apa yang dikongsikan dapat manfaat kepada adik-adik di rumah juga. Baik, kita akan berjumpa kejap lagi untuk mata pelajaran yang lebih menarik lagi. Jadi teruskan menonton Teroka di TV KPM dan kita akan diakhiri dengan magic. Tadi sambungan cikgu. Sambungan. Untuk masuk ke klorin tu ya. Yeah. Daripada cikgu Zuhairizam. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Baik, air ini telah pun menjadi jernih eh. Tengok jari saya eh. Hanya geng-geng Aquaman je boleh buat macam ni. Tak adalah saya gurau ni. Okey, baik. Kalau air paip, kalau nak pelihara ikan, pastikan air itu adalah telah terhindar daripada kandungan klorin lah. Jadi kita uji dia dengan bahan anti klorin. Okey, tester kita cek dulu air, kalau dia warna kuning menunjukkan air tersebut ada klorin. Klorin. Okey, baik. Ini saya ambil sebiji saja. Sebiji saja. Okey, sebiji saja. Saya masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya masuk. Tutuplah sebab nak goncang kan. Cikgu Zakaria punya reaksi saya takut macam nak meletup ke tu. Okey, saya cinti saya duduk dalam tu tadi. Oh. Wow. Okey. Itu dia cikgu. Ya. Yeah. Wow, terima kasih. Kita jumpa lagi kejap lagi. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM.